Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari TKD Kota Malang. Berterima kasih sekali dengan kehadiran relawan mendeklarasikan diri di posko TKD Kota Malang ini. Harapan kami dari partai koalisi dari 9 partai bersama-sama dengan relawan ini bekerja sama untuk mengkampanyekan Bapak Jokowi. Dan target kami memang ke depan ini hasil dari suara yang didapat untuk Pak Jokowi itu 70% target kami untuk Malang Raya. Sehingga kami bersama tim koalisi dan juga relawan akan bekerja terus selama 2 bulan terakhir ini untuk memenangkan Pak Jokowi. Nah, Pak, di kalangan mana seperti apa nanti, Pak? Dari kami kerja nyata untuk yang sudah kami lakukan ke lingkungan, terutama untuk rumah-rumah tetangga kami, kami berikan sosialisasi untuk antara 01-02 bagaimana, dan jelas mereka akan mengarah ke 01. Tukang beca kita semua, terutama kita kan dapat dukungan kaos dari Solo, kita bagi semua. Pak, untuk malam untuk deklarasi. Nah, mungkin maksud tujuannya apa? Tujuannya, terima kasih. Sebelumnya dari TKD yang wakil lagunya, terima kasih sekali kami bisa diterima di Malang. Karena kepentingan kami ini kan masih baru, jadi kita mengenalkan diri di Malang. Kalau kita ini juga komunitas yang akan membela Pak Jokowi, jadi satu kali lagi presiden. Selanjutnya saya sendiri kedekatan kalau dengan Bapak dari mulai SMP, kami jalan sama-sama dari Solo, dan ibunya anak-anak teman satu kelas, kalau saya kakak kelasnya, sudah sangat dekat dari mulai SMP dengan Pak Jokowi. Otomatis saya sudah tahu kepribadiannya, yang orang baik, Jokowi orang baik. Patut kita pertahankan untuk presiden satu kali. Untuk tim relawan, kita mengharapkan seluruh relawan yang ada di Malang Raya, terutama di Kota Malang ini, kami bersama-sama dengan para caleg-caleg yang ada di koalisi turun langsung ke bawah mengkampanyekan Pak Jokowi, dan juga untuk caleg-caleg dari setiap partai-partai koalisi juga kami harapkan juga untuk mengkampanyekan, selain mengkampanyekan untuk calegnya diri sendiri, juga mengkampanyekan Pak Jokowi, dan itu kami harap sampai ke lapisan tingkat bawah untuk mengkampanyekan Pak Jokowi. Sehingga target kita 70% itu tercapai. Terima kasih, Pak. Nama lengkapnya.